Hujan deras yang terjadi pada Senin sore mengakibatkan jembatan Cikuda Wanaherang yang berada di atas sungai di perbatasan Kecamatan Cileungsi dan Gunung Putri Kabupaten Bogor terendam banjir. Banjir yang menggenangi jembatan dengan ketinggian 50 hingga 60 cm tersebut disebabkan karena tidak berfungsinya drainase yang ada di Jalan Raya Cikuda, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sedangkan hampir seluruh perusahaan yang bertengger di Kampung Poncol, hampir seluruhnya membuang air ke saluran air di jalan tersebut. Hingga hal ini mengakibatkan banjir di jembatan yang berada di dataran paling rendah dari jalan tersebut. Akibat genangan air di jembatan, puluhan sepeda motor terjebak dan mogok hingga terpaksa harus didorong. Menurut penjelasan warga, banjir yang menggenangi jembatan penghubung Kecamatan Cileungsi dan Gunung Putri tersebut bukan baru pertama kali terjadi. Warga berharap pada pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas PUPR, segera turun tangan untuk memperbaiki drainase yang ada di jalur tersebut. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Enggak, Bang. Enggak.